Kita ambil blessing blade aja ya. Kita tambah pedes nih. Nah, jadi guys ya. Kita 45. 5 hero bintang 3, masa kalah kita guys. Uninstall aja kalau kalah mah. Kita gaskan rubinya guys. Oke, game kali ini kita main pakai commander pertitanan ya. Nah, ini hero emonya kita ambilin dulu coy. Kita gak pakai. Jadi nanti kita coba main ini aja guys ya. Main Benedetta Immortal sih. Nanti aku mau nyoba main Benedetta Immortal guys. Jadi nanti kita pakai combo seperti biasa, combo 66 ya. 6 WM ditambah 6 Immortal. Nah ini grok masuk, ambil IQ saja guys. Nanti kita fokus ke combo 66 aja guys, immortal sama 6 WM ya. Kalau mistiknya sih syukur-syukur nyala satu paling juga nggak aku kasih ke ini, nggak aku kasih ke beneritanya ya kan. Jadi biar beneritanya full item aja guys. Aku juga nggak tahu sih benerita harga biru harga 2 jadi encore bisa ngegendong apa enggak guys. Ini kita coba-coba aja nanti ya kan. Secret. Wah ini juga main mistik nih. Rekaman. Ini main mistik berarti rebutan berita kita guys. Karena bintang 2 ini harusnya magic crystal immortalnya keluar lah ya. Kadang udah aktif dua sinergi gini, yang satunya nggak mau keluar guys. Udah aktif immortal sama WM gitu ya kan, yang keluar malah WM. Kadang suka gitu, kampret. Kita harus dapet magic crystal immortalnya coy. Ini biar dari awal si Benitanya udah pestak ya. Kita ambil. Nah ini keluar guys, gaskan immortalnya. Sementara kita kasih ke OP. Oh, grup bintang 2 guys. Kita pakai grup guys. Ini aja ya. Kasih ini lah. Kira dia ngehit jarak jauh guys. Nah, kita sabar dulu coy. Yang penting magic crystal immortalnya kita udah dapet ya. Kita tinggal nyari si Benedetta-nya guys ini. Tapi paling bagus nanti ngerolnya di level 6 guys, nyari hero harga 2 tuh. Kalau aku loh ya, kalau aku paling bagus abis Clipron gitu ya kan. Nah itu roll nyari hero harga 2 guys. Oke, masih aman sih. Next level kita mau ambil apa nih? Ada life steal, nggak diambil kita ambil guys. Kita ambil cuy. Kita ambil helm aja guys. Nah ini beritanya keluar 2 biji guys. Masuk, pindah ke sini dulu. Udah gini ya, kita udah dapat benderita di sini guys. Kurang 1 biji lagi bintang 2 nih. Ini sebuah aja nggak ada yang ngambilin sih, nggak ada yang ganggu kita guys. Jadi biar cepet jadi di level 6 udah bintang 3 ya kan. Soalnya aku nggak yakin juga nih Benedetta bisa ngegendong. Tapi nanti kalau kalah kita juara 3 atau 2 tetap aku upload sih. Soalnya ini hero-hero harga 2 nih agak susah guys. Ambil. Nah Benedetta menang gue ya. Cuman kita pindah guys helmnya, gak usah lah ya helmnya, biar di brok dulu aja guys sementara, soalnya dia di depan kan ya, jadi paling enggak biar agak lamaan lah matinya karena dia ngeteng-ngeteng di depan ini guys. Oke, dapat satu stack, lumayan kita ngumpulin stack tipis-tipis aja coy. Waduh ini main elementalis nih.
udah main LA gini kita harus ambil Warrior Blessing nanti guys. Buat apa? Warrior Blessing tidak ada. Tambah mana? Retake budget aja ya. Buat ngeroll nyari si Benitanya nih guys. Takutnya aku roll lagi malah yang keluar am. Mending kita ambil tag budget aja lah. Terus ini kita ngeroll di level 6 nyari Benedetta. Mulai aja langsung bintang 3 sih. Dia S10 ya. Level. Pakai dapet ya. Kita roll. Lagi keluar guys, kalau kita cek masih berapa sih, masih 12 coy, tinggal 12 biritanya. Kampret kampret, jadi tadi yang main mistik tuh udah di situ semua guys, biritanya udah di mana tuh tadi yang main komander apa sih tadi tuh, komander yang gratisan tuh loh guys, apa sih lupa namanya. Kampret kampret, kalau nama-nama komander suka lupa gini nih. Komander apa ya, komander yang gratisan itu apa sih namanya guys, kita mana kita harus ambil ini Angela. Kalau bisa kita nyari Blessing WM guys. Nah, malah dapat Blessing ini. Crop coy. Tinggal berapa nih? Masih 12 ya. Ini crop kita jadiin bintang 3 apa enggak guys? Kalau bisa bintang 3 lah ya. Soalnya biar ngeteng-ngeteng di depan guys. Kalau yang bintang 3-nya si Benedetta, aku nggak yakin juga nih. Nggak yakin juga aku. Bisa juara 3 minimal ya kan. Kalau bisa drop bintang 3 ya kan. Ini kita bintang 3. Kamu gak usah bintang 3 sih. Kamu kemahalan guys. Tapi gak tahu sih. Soalnya kita di sini ambil tag budget ya. Jadi kita cobalah. Aman. Ambil. Karena ini dapat blessing apa nih? Oh dapat immortal guys, nice banget ya. Bloknya mau berlatih ya nih coy. Kita sabar dulu guys, artis gak usah lah. Ini Brock mau bintang 3, Vale mau bintang 3. Wah yang bintang 3 banyak kali ini guys. Nah ini nih yang ngambilin Benedetta ya kan. Tapi dia darah masih banyak coy. Cara mulanginnya gimana guys kalau darah masih banyak gitu. Trot. Nanti kalau si Benedetta kita bintang 3 baru kita pindah itemnya guys, full item guys. Sementara bro kita kasih item dulu sih. Ini soalnya di patch sekarang ini bro kuat banget ya. Ya kalau apa namanya, ulti ngeluarin shield gitu loh. Ambil apa nih, kristal kita nggak ada yang butuh ya, immortal boleh nih diambil tuh, mental aja kali ya. Ambil mental-mental aja lah, kita kasih grok guys. Ini kita dapat malah dapatnya ini kampret kampret, dapatnya malah blessing mistik cuy. Kurang satu ya paling. Kita reset nggak mungkin juga nih. Udah nyari susah-susah dapetnya blessingnya mistik. Setan setan. Blessing mistik kampret kampret. Wah dia main segoda ini guys. Untung bintang 1 bodinya. Buat apa enggak nih? Kita belum 6 ini kan ya? Menem WM guys. Oke kita aman. Kita ambil. Boleh. Nah gue bintang 3 ya. Kita
dapat ini, cok. Ambil. Kepala juga bintang 3. Satu lagi. Kurang satu. Ini kita ya. Sabar dulu. Jangan kita paksain, guys. Ini soalnya goldnya udah mentok di 20 ya. Kita nyari interest. Yang penting hero kita udah gendut-gendut nih. Karina bintang 3, Vale bintang 3, Grok bintang 3 ya kan. Bentar lagi Vindrita bintang 3, guys. Udah berapa tuh? 4 hero bintang 3 ya. Kalau kalah sih kebangetan, coy. Sampai kalah sih kebangetan, guys. Yang penting jangan ada yang main MM lah. Jangan ada yang main one-one, guys, yang penting. Soalnya WM ini kalahnya sama MM ya. Ada sih anti blessing, anti CC, blessing blade. Ambil blessing blade aja ya, biar tambah pedes nih. Nah, jadi guys ya, udah berapa hero nih? 1, 2, 3, 4, 4 hero bintang 3, guys. Waduh, mantap kali ini, udah the best ini, coy. Mirror apa enggak, guys? Susah sih. Naik level. Nah, ini bisa masuk. Nah, sekarang kita pantau-pantau nih. Bodinya cuma satu ya kan. Nah, ini udah di base banget ya. Benita bintang 3. 6 immortal kita juga udah jadi nih, guys. Udah mustahil buat kalah sih ini. Misalkan enggak ada yang main MM. Kalau ada yang main MM enggak tahu nih. Tapi kalau kita pantau-pantau tadi enggak ada lah ya. Pemain one-one. Cuman Goldy doang tadi, guys. Goldy kalau cuma bintang 1 sih ah nggak ada rasa, coy. Beli-beli doang, guys. Ya kita aman. Ini boleh lah. Ini aja Mark bintang 3, guys. Kita cek lagi, guys. Ini Goldy-nya udah bintang 2, coy. Dia flicker kemana, guys? Situ ya. Dia flicker ke sebelah kanan. Kita tutup aja kali ya kanannya. Biar flickernya ke kiri ya kan, ke kiri langsung kena Benedetta, langsung kita sitek, guys. Waduh. Nah, ini sakit nih. Soldit sakit banget nih. Kita nggak ada trot. Oke, ganti level kita, guys. Coba giring ke sebelah kiri, guys. Nah, gini ya. Ini flickernya ke depan apa ke belakang nih? Wah, malah ke depan, cok. Malah di depan, tok, dia flickernya. Kirain bakalan flicker ke sebelah kiri, guys. Aduh, ini akhirnya kecil dia. Udah mati ya? Si Brody-nya udah mati, guys. Udah mati, ini harusnya aman sih. Cuma Gatot tuang mah. Gatot kalau stacknya belum ngumpul nggak ada rasa, guys. Ya cuman ganggu doang sih dia. Yang ngeselin lompat-lompat terus dia. Trot. Oke. Nah, level. Kita main sasep aja nih, guys. Stacknya Brody bintang 3 lagi. Ada Astro. Astro kita butuh ora. Anti lifesteal boleh sih. Nah, kita dikasih, guys. Kita ganti di helper. Guys, masuk. Satu WM lagi ya. Ini sayangnya yang tadi si Benedetta dapatnya blessing mystic nih, kampret, kampret. Waduh. Ini main apa nih? Oh, main elementalis. Si siapa? Layla elementalis ya. Harusnya sih aman nih, guys. Ini bintang 2. Stack udah berapa, guys? Wih, udah maksimal, coy. Stack udah 40 ya. Tinggal positioning. Udah gak dipakai faker dia, guys. Ini gitu. Berarti kita pindah sini, guys. Kita coba positioning gini ya. Kita coba ubah tipis-tipis, guys. Ini kita ketemu apa nih? Wrestler ya. Waduh. Ini nih, ini berbau-bau wrestler. Apa tuh, Prince ya? Sakit banget, cok, musketnya.
ketemu mirror lagi, kampret kampret. Wah, rugi kita guys, rugi nih kalau kalah sama mirror. Tinggal 58 coy, kita ambil lah bintang 2 ya. Ini bisa masuk begini kali ya. Ini sementara kita ini ya, kan lumayan nih kita dapat hero summoner ya kan. Paling mistiknya kita nggak pakai sih, kita naik slot udah pas ya kan, combo 66. Gak tahu nih nanti kalau kita di laptop dapat slot, kalau dapat slot sih bisa nyala mistiknya juga guys. Nggak pakai taro, cari WM satu lagi ya. Guys, kita nggak pakai. Oh ini coy, lupa Alita pinternya. Nah udah jadi ya, udah jadi combo 66 nih guys, 6 immortal ditambah 6 WM ya. Jadi nanti kalau kita dapat slot kita bisa nyalain ini sih, nyalain summoner sama mystic ya kan. Masuk popol kan nyala summoner tuh sama mystic, tergantung kita dikasih slot apa enggak guys. Waduh, kok darahnya penuh lagi padahal udah kena si helpet dia. Buset, sakit banget nih si kampret. Ah, lunak magi sakit banget ya. Kalau dilihat game gini harus positioning guys. Di sini kita coba ubah-ubah dikit ini ya, kita tinggal menyesuaikan posisi musuhnya aja sih guys. Soalnya kita di sini. Ini kita ubah-ubah tipis sih. Ini bukan Brody, bukan Brody Astro, harusnya aman sih. Nah, yang selin Starfall-nya nih. Oke, Starfall hilang, harusnya aman. Udah ini. Udah di peringkat berapa kita? Kita masuk 4 besar ya. Brody boleh. Kali aja bintang 3 guys, kok kita ambilin aja coy. Gak pake soalnya tadi ada yang main Moskov guys. Ambil. Oke. Nah, tadi main Moskov. Nah ini guys, jangan sampai Moskovnya bintang 3 ya kan. Moskov bintang 3 bisa keok nih kita. Tuh, mana megang Starfall lagi si kampret. Si kampret malah megang Starfall lagi guys. Kok sama bintang 3 sih, keok bener kita nih. Sekarang kita masih 4-4 ya. Waduh udah turun bintang kan. Aduh, agak sulit ini guys sama Moskov nih. Pindah-pindah mulu lagi sekampret. Bagi damage, bagi damage. Ah, nggak bagi damage coy. Kalau bagi damage dia pulang itu guys. Jadi tugas kita jangan ini ya. Yang penting bagi damage aja guys. Kalau buat ngalahin sih kayaknya sulit itu. Yang penting kita bagi damage aja guys. Kita main defense ya. Oke. Lagi masuk, buang aja lah, jadiin si Kurt kali ya, Kurt bintang 2. Oh ini suruh kita juga mau bintang 3 sih guys, malah nggak kita ambil lagi. Lop. Nah ini kan langsung nyemprot si siapa tuh, Golda ya kan. Kalau ini sih harusnya aman kita. Tadi itu loh yang main Moskov, yang main Priest guys. Kalau ini exit banget coy. Kita main defend aja berarti guys sama yang tadi tuh. Yang penting kita bagi damage harusnya udah menang sih. Bagi damage menang kita guys. Aman. Roll. Buat yang gue ya. Ambil. Yang ini nih yang agak sulit.
Bos ininya mau bintang 3 lagi. Waduh. Si Dirotnya bintang 3 coy. Gak tahu nih, mirror kita menang apa kalah guys. Yang penting bagi damage aja dia udah pulang gitu. Kalau ini sih harusnya aman. Aman kan ya? Waduh, hero kita tinggal dikit lagi. GG banget tuh si Benedita gitu. Kali tancap langsung hilang guys. Oh, damage 60.000. Enggak bagi damage guys. Nah, ini Ruby bintang 3 harusnya tambah kuat sih kita. Kita cari mirror di sini guys. Buat jadiin Ruby bintang 3 ya. Logikanya kalau Ruby bintang 3 lini depan kita tambah kuat nih guys, tambah tahan lama ya. Jadi kita berharap buat bagi damage aja coy. Syukur-syukur bisa ngalahin dia guys. Tapi kurang 1 rupiah lagi ya. Udah jadi. Oke aja lah. Harus ditambah kuat sih. Kasih Winter. Positioning tipis guys. Kayak gini ya. Ini berapa hero nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hero bintang 3. Masa kalah kita guys? Uninstall aja kalau kalah mah. Yaudah, 5 hero bintang 3 ya kan. Start juga udah maksimal nih si build kita. Ya paling nggak bagi damage lah. Bagi damage kelar ya. Nah, jangan nembakin. Waduh, buset, udah kehilangan semangat aja dia. Wah, 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 wah. Woi, jangan begini lah. Nah, itu dia ya. Kita udah nggak perlu berambisi buat ngalahin dia, guys. Yang penting bagi damage aja udah menang gitu. Dreams, I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.